Abang, aku cabar kau cuba borong satu warung di Indonesia. Oh, kau cabar aku ya? Jom, aku tutup sekali kedai dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak namanya apa, Pak? Bapak namanya Krimo. Bapak, saya dapat dari Malaysia. Ini bapak punya ya? Jualan apa ni? Bakso. Bakso paling sedap di Indonesia ya? Mau tanya bapak, jualannya berapa satu hari? Kalau aku kira 2 juta dapat sama modal gitu loh. Kalau saya bagi bapak 2 juta, bapak terus pulang boleh? Iya, pulang boleh. Tapi ini bagi-bagi dulu boleh? Boleh, boleh. Boleh ya? Boleh. Satu berapa? Satu 15.000. 15.000. Buat satu dulu, tolong buatkan satu. Ini satu 15.000 ya? Iya. Kalau 15.000 berapa ringgit eh? Dalam 4 ringgit. 4 ringgit lebih duit Malaysia. Bapak bikin yang paling enak ya, Pak? Siap. Siap. Jadi kalau cari ke Indonesia, banyak orang yang jualan macam ni tau. Oh, nampak? Bakso dia macam ni tau. Dekat Malaysia tak ada. Only in Indonesia. Rasa dulu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Wah! Wih, sedap ni. Padu! Sedap kali, Pak! Kau rasa dulu. First time lah, aku rasa budak Indonesia. First time eh? Padu! Sedap! Tadi satunya berapa? 15. 15.000. Okey. Satu hari jualannya 2 juta kan? Ya. 2 juta dalam RM600 satu hari. Ui, boleh tahan juga ya? Ya. Kaya bapak, kaya. Okey, ini 2 jutaan. Nanti bapak bagi-bagi orang, bapak terus pulang boleh ya? Iya, iya. Janji dulu. Boleh ya? Alhamdulillah. Bagi 2 juta terus pulang ya? Heeh. Ini 1 juta. Ini Pak. Terima kasih. 2 juta untuk bapak ya. Doakan saya ya. Amin. Amin. Panggil orang, Pak. Panggil orang, panggil orang, panggil orang. Ha, bakso gratis. Bakso gratis, gratis. Gratis. Bapak, mau? Bakso. Ah, mari, mari. Dari Malaysia, dari Malaysia. Ya. Yeah. Hari ini rezekinya bapak. Nampak ni? Makin ramai. Kau jangan cabar-cabar aku lagi. Kalau kau nak cabar aku lagi, kau cuba komen kat bawah. Kau nak aku buat apa lagi? Pastikan udah follow ya. Kau memang gila. Terima kasih banyak kakak dari Malaysia. Sama-sama. Lancar rezekinya. Sukses usaha. Amin. Oke. Okay? Amin. Bakso gratis, bakso gratis. Bakso percuma, maksudnya bakso free. Jangan kedekut untuk berkongsi rezeki dengan orang. Lagi banyak kita memberi, insyaAllah akan menjadi lebih kaya. Bye, assalamualaikum.